ada. Rusak kau sih, mudah-mudahan rusak di lembok. Selamat tuh gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kepada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan musyawarah lokal 02 Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Tangerang, Kecamatan Palor, Kecamatan Galing dan Kecamatan Sajingan berarti wilayah 12 Kabupaten Sambas 21 Kalimantan Barat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya akan membacakan yaitu susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga kata sambutan ketua sementara lokal 02. Kayak kata sambutan ketua pengurus wilayah 12 Kabupaten Sambas atau yang mewakili, dan keempat yaitu pembukaan. Yang terhormat kepada ketua RAPI wilayah 12 atau yang mewakili, yang terhormat ketua RAPI wilayah 03 Singkawang atau yang mewakili, yang terhormat ketua RAPI dari wilayah 13 Kuburaya atau yang mewakili, ketua lokal 01, yang terhormat ketua lokal 03, yang terhormat ketua lokal 04, dan yang terhormat ketua lokal 05. Baiklah, kita akan menginjak ke acara kedua yaitu doa yang dipimpin langsung oleh Juliet Zulu 21 Papa 5 Mike. Kepada Juliet Zulu 21 Papa 5 Mike, kami persilakan. Depannya. Jadi. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memimpin doa. Mari kita sama-sama berdoa, semoga apa yang kita rancang pada hari ini, semoga senantiasa kita tetap ya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an fi atratina ashabina rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan ni'min, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa tampilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala durjat wa tubalighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa atiatan fil jasadi wa siatan fil ilmi wa barakatan rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma harina alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa amdal hisab. Allahumma rabbana haqlana min wajina wajriatina kurata ayun wa ta'alil mutakina imama. Allahumma firli zunubi wali walidayya wa tamhumma kamarabba ya musawiyah waliyamil mu'minin wa muslimat wa muslimin wa muslimat al-hayikmun wal-ambad wa taqi bainana wa bainahum bil-kharat wa birfir warham antakar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada juri 21 Bapak Lima Mai. Baiklah, kita akan menginjak ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan. Kata sambutan Ketua Antara Lokal 02. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Rapi Wilayah 12 Kabupaten Sambas atau yang mewakili, dan yang saya hormati Ketua Rapi Wilayah 03 Singkawang atau yang mewakili, yang saya hormati Rapi Wilayah 13 Kuburaya atau yang mewakili, dan yang saya hormati Ketua Lokal 01 Sambas, yang saya hormati, dan Ketua Lokal 03 yang sudah hadir juga, yang saya cintai tentunya, dan Ketua 04 atau Ketua Lokal 04 ya, yang sudah hadir juga pada malam hari ini, terima kasih. Dan Ketua Lokal 03 yang kami cintai, 05 ya, yang kami cintai, dan seluruh rekan-rekan yang hadir tentunya, anggota Rapi Wilayah 12 dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini, terima kasih sekali lagi. Dan mungkin Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatan tentunya yang kami cintai, terima kasih sekali lagi. Selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada malam hari ini kita semua diberikan anugerah ya untuk berkumpul bersama di malam hari ini, tentunya luar biasa. Walau sedikit ya curah hujan cukup saat ini benar-benar ya, namun bukan berarti menghambat, kita tetap bersyukur apapun itu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan anggota pecinta frekuensi tentunya yang hadir pada malam hari ini, salam santun dan salam rapi 5155 ya. Harapan kita semua tetap senantiasa semangat ya, dalam kondisi apapun itu ya, dimanapun itu kita tetap sama-sama menikmati frekuensi sebagai ajang silaturahmi tentunya. Baik, mungkin ucapan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada rekan-rekan dan seluruh ya yang hadir di malam hari ini. Saya atas nama ketua sementara ya yang sudah terbentuk beberapa waktu lalu, mohon maaf atas keterlambatan ya,
Karena untuk lokal 01 baru kali ini ya, ataupun malam hari ini kita bisa berkumpul mengikuti ketentuan tentunya yang sudah ditentukan oleh Rapi Wilayah 12 ya, yaitu harus memilih calon dan ketua dan wakil ketua tentunya untuk lokal 02 ya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pengelola ya, yang sudah memberikan tempat yang luar biasa tentunya. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada pengelola Bapak Acut ya. Mohon maaf, pengelola Rindu Samudra ya. Oh, Muhammad Ali. Iya, iya. Nama lengkapnya Muhammad Ali. Demikian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan ya. Tidak dapat saya bisa menyampaikan panjang lebar selain dari ucapan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin itu saja. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ketua Sementara Lokal 02 Bapak Prapolino. Ya, baiklah, kita akan menganjak ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan Ketua Pengurus Wilayah 12 Kabupaten Sambas atau yang mewakili, yaitu Bapak Haji Mulia Wardi atau Julet Zulu 21 Bapak Tenggo Victoria. Sampai Sanjang. Sampai lihat. Jadi sekian saya di LD. Sesuatu yang sulit tidak boleh, harus mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan Pro Insan Pencinta Radio Sungai. Salam Rapi 5155. Saya mewakili dari pengurus Rapi Wilayah 12 Kabupaten Sambas mengucapkan banyak terima kasih karena apapun yang sudah dilakukan pada malam hari ini sesuatu yang luar biasa saya katakan. Kenapa saya katakan sesuatu yang luar biasa? Karena dihadiri oleh orang jauh, orang Kuburaya yang datang. Terima kasih Bang DL dari Ketua Wilayah 03 mewakili, kemudian musyawarah lokal Pak ya, musyawarah lokal ini sesuatu yang telah diamanahkan dalam ADART yang mau tidak mau harus dilaksanakan, mau tidak mau harus dilaksanakan. Dan terima kasih pada malam hari ini oleh pengurus sementara lokal 2 ya. Lokal 2 saya sengaja minjem redaksi ini karena enggak tahu nih lokal 2 nih yang terdiri dari kecamatan Paluh ya, Tengaram, Teluk Keramat, Galing. Iya, benarkah? Betul, Sajingan. Sajingan ya. Ah, ya betul. Kalau ini ada 5 kecamatan ya. 5 kecamatan yang terisi yang tidak ada terisi satu kecamatan, enggak salah itu. Yang tidak ada anggotanya. Apa benar betul kan? Betul. Baik, terima kasih. Kemudian sesuatu yang sudah diamanahkan dalam ADART ini yang harus dilaksanakan itu sesuatu musyawarah lokal. Karena lokal sudah sebelumnya sudah terbentuk untuk wilayah 12 Rapi Kabupaten Sambas terdiri 5 lokal. Awalnya 4 lokal nih Bang BL. Jadi setelah diskusi kalau 4 lokal ini kan suara ini kan genap ya. Apabila nanti kalau terjadi penyegaran pengurus yang akan datang itu kalau ngambil suara dua-dua ini kan lalu seri nanti kalau main bola bisa penalti, ini nggak bisa penalti, jadi harus ganti 5x5 dan terima kasih itu sudah terbentuk jauh sebelumnya. Kemudian dengan terbentuknya itu tentu ada pengurus sementaranya itu salah satunya yang sudah tercantum di sini yaitu lokal 2 tadi sudah diutarakan oleh pembawa acara. Itu salah satu tanggung jawabnya adalah melaksanakan musyawarah lokal dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah terlaksana. Kemudian saya atas nama pengurus wilayah 12 Kabupaten Sambas untuk rapinya
mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia pelaksana dan malam hari ini. Kemudian saya sangat berbangga ya, karena orang jauh datang ini luar biasa sekali. Nah, orang dari Kuburaya tidak salah ini. Pakai kapal datang sini Pak. Kapal dari. Wilayah 11. Pakai kapal datang sini. Padahal nggak diundang. Kemudian konsekuensinya pada malam hari ini telah diadakan beberapa musyawarah beberapa rekan pengurus ini dan dihadiri oleh beberapa anggota yang ada di wilayah kosan lokal 2 ya. Lokal 2 ini telah berembuk mencurahkan berbagi pendapat, berbagi sharing, kemudian muncullah beberapa nama yang insya Allah nanti akan dikukuhkan oleh salah satu pengurus 12 RAPI Kabupaten Sambas. Nah, kemudian konsekuensinya nanti kalau sudah terbentuk dan dikukuhkan kemudian di SK-kan, tanggung jawabnya tidak banyak. Pengurus lokal itu hanya akan menghadiri rapat-rapat intern di wilayah. Rapat intern RAPI di wilayah. Jadi kalau ada rapat-rapat intern RAPI di wilayah 12 Kabupaten Sambas, apapun bentuknya nanti agendanya, mungkin menyusun program kerja dan bla 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 lainnya, itu yang diundang hanya ketua pengurus dan sekretarisnya pengurus lokal. Jadi nggak mungkin semua anggota RAPI yang 130 berapa? Pak Alvin, berapa jumlah kita? 136 ya? 36 lah saya. Iya, mungkin kalau 136 hadir semua dalam musyawarah mengusung program, siapa yang merapikan kita? Jadi yang dihadirkan hanya beberapa pengurus saja. Jadi satu lokal itu dihadirkan dua. Itu konsekuensinya. Dan rapat-rapat musyawarah itu pun tidak dilaksanakan setiap bulan apabila dianggap perlu dan penting saja. Itu. Kemudian kepada terakhir kepada ketua, wakil ketua dan sekretaris yang terpilih nanti akan disebutkan namanya pada saat melakukan, saya ucapkan terima kasih dan selamat melaksanakan tugas karena ini amanah yang melekat pada diri kita. Kemudian loyalitas tetap dituntut dalam hal ini untuk anggota, itu yang penting. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus Wilayah 12 atau yang mewakili. Baiklah, kita akan menganjak ke acara yang keempat atau acara yang terakhir, yaitu pengukuhan yang diambil alih oleh Telezulu 21 Bapak Mike Alpa. Kepada Telezulu 21 Bapak Mike Alpa kami persilakan. Kepada yang dia untuk pengurus lokal 02 yang terpilih, kami persilakan untuk ke depan. Yang pertama yaitu yang ketua Mirzan Adrian Julid Zulu 21 Bapak Bravo 5. Wakil ketua Yunito Julid Zulu 21 Alpa Yengki. Sekretaris Hendri Zeri Julid Zulu 21 Alpa Charlie Spar. Bendahara Nuraidi Julid Zulu 21 Alpa Golo. Maju.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu kita diberikan suatu kenikmatan, yaitu nikmat paling berharga, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama pada malam itu di itu dulu panu. Baik, ada jalan teknis sedikit. Terima kasih Bang BL Cari Berapa yang di rumah satu, Cari Berapa Ketua 03 wilayah Singkawang. Sekali lagi alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu kita terberkahi suatu kenikmatan yang tidak terhingga, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam melaksanakan musyawarah lokal, ya, musyawarah lokal. Adapun yang sudah dibacakan oleh pembawa acara, yaitu pengurus terpilih untuk lokal 02 Ketua Nizam Ardian Adi Andrian Juli 21 Papa Berapa 5, Wakil Ketua Yunito Juli 21 Alfa Alfa Yengki, Sekretaris Hendri Zeri Juli 21 Alfa Charlie Oscar, Bendahara Nuraidi Juli 21 Alfa Alfa Golok. Baik, saya mewakili dari pengurus wilayah 12 Kabupaten Samas dipercayakan untuk mengukuhkan nama-nama yang terpilih untuk menjadi pengurus lokal wilayah 02 Kabupaten Samas. Langsung berdasarkan hasil musyawarah rapi lokal 02 wilayah 12 Kabupaten Samas tanggal 27 Agustus 2022 telah tersusun, maka dengan ini saya mewakili wilayah 12 Kabupaten Samas dengan ini mengukuhkan kepengurusan rapi lokal 02 wilayah Kabupaten Samas. Ucapan syukur, ucapan selamat kepada para peserta dan kami penyerahan nanti Yesus. Kita cuma benderanya, silakan. Yesus, silakan. Baik,
dengan diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kita malam hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan saya akhiri dan saya tutup acara musyawarah wakil khusus dua pada malam ini dengan mengucap selamat berdiri. Ucapan selamat kepada berdiri. Aulah kita datang. Aul berdiri ya lah. Ah kita datang. Terima kasih. Oke, Susi foto-foto. Betul. Satu hati. Hati-hati. Oke. Sisi foto, guys. 1, 2, 3. Gaya bebas. Kemajuan. Lima jari. Pancasila. Sambas berkemajuan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Lihat tidak, kamu sekiran. Aku seorang. Boleh lah. Aku syarat seorang.